Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys bersama Bang Jai BJ Channel. Pada video kali ini saya akan coba mengeksplor kegiatan sebagian kecil masyarakat Pekanbaru di saat larangan mudik diberikan. Walaupun terbilang masih dalam suasana lebaran, setiap sorenya mereka menghabiskan waktu untuk bermain layang-layang. Dan ada pun jenis layang-layang yang mereka mainkan, yaitu layang-layang dengung jenis pacu. Berbagai macam. Lasak, dan lasak aje mereka. Oh, kita pun. Ini sesak ngok kat dia. Dari kemacan ni. Layang-layang, namun jiwa seni sangat tertanam pada layang-layang ini. Berbagai macam lukisan mereka salurkan terhadap layang-layang masing-masing. Layang mereka, yaitu dengan cara menyatukan benang layang-layang pada satu ikatan, dan setelah itu waktu pun diberikan selama 2 menit, dan pada hitungan detik yang terakhir, yaitu detik ke 120, layang-layang yang paling berdiri
dengan layang-layang sekat tali, itulah sebagai pemenangnya. Kegiatan ini berlangsung hingga tak terasa waktu maghrib pun datang. Oke, rekan-rekan dan guys-guys sekalian, itulah video saya kali ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, subscribe dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.